kita letakkan di tempatnya. Aduh, ada itu lagi. Kita makin sore makin ramai tuh di bawah tuh. Mati dah. Anjir, bisa banget.
Buset dah. Oh, tongkol ni. Facilitnya mana facilit? Apa? Facilit. Minta harga ni. Bukar banget. Ini tongkol kalau digoreng begini nih. Ada lagi suar, apa aja tu? Biar nggak metek-metek, apa nama minyaknya lu campurin garam dah? Sama. Lu taburin garam terus. Emang ya? Iya. Ada dua cara, garam sama apa tu? Gua lupa. Apa? Nah, satu lagi apa ya? Ada satu tuh. Pinter. Dikit aja. Nah, segitu cukup. Semua per. Itu tempatnya panas aja. Buset, temannya datang. Ah, sama baik. Kurang banyak nih. Aduh, ini yang di tangannya. Kok itu, maaf ya, tutupnya kok kecil banget ya? Bukan, tutupnya itu. Hanya enak tapi ini bagian enggak enaknya nih. Apa ya? Gorengnya? Harusnya enggak goreng di sini nih, harusnya goreng ke sana nih. Enggak aja deh. Udah potong di sini ntar. Iya. Tapi ini nanggung nih gimana? Apanya nanggung? Gah. Minyaknya kebanyakan kali nih. Oh gitu. Bisa. Bodo amat. Buset. Terus juga ya. Lengket dia. Nah, kita letakkan di tempatnya. Habis minyaknya di ini. Iya. Nggak perlu digoreng kali ya, ditumis aja langsung ya. Makanya, ditumis juga nggak apa-apa. Mungkin kan udah di... rebus. Iya, ini aja nih. Aw! Anda jahat sekali.
dokumentasi masak chef Irfan di kaki gunung. Kaki gunung. Udah itu gak usah mateng-mateng bro. Udah pan. Ntar mau dioseng-oseng lagi. Ditirisin aja situ. Ya, jangan dipakai. Berarti panasnya lebih dari 200 derajat. Enggak digoreng semua. Kompornya baru cuy, super mewah. Pagi sahabat Nes, sekarang udah jam tangan kurang bulu, nggak ada jamnya. Sekarang kurang lebih sekitar 9. Kita sekarang mau summit dan kemungkinan nyampe puncaknya itu jam 12 karena perjalanan estimasinya 1 jam.